Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah atau Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama. Upacara peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Darul Mizan, Selasa 22 Oktober 2024, tingkat Kecamatan Tenjolaya, tahun 2024, dimulai. Untuk seluruhnya, siap! Lok! Dalam perjuangan menghantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri pun dicipta pada negeri. Rido dan rahmat dari nilai NKRI harga mati. Ayo Santri, ayo Santri, ayo Santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, saudara-saudara, bong-bong kampung Surabaya, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah terbunuh dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!